Sahabat dan saudara sekalian, kita berjumpa dalam catatan MSY pembentukan berbagai partai politik pasca Indonesia Merdeka. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Sebentar lagi akan segera tayang. Pembentukan berbagai partai politik pasca Indonesia Merdeka. Perkembangan partai politik di Indonesia telah terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Partai politik di Indonesia muncul bersamaan dengan berkembangnya pergerakan nasional, guys. Dalam buku Munculnya Elit Modern di Indonesia yang diterbitkan 1984 karya Robert Van Niel, munculnya organisasi politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik etis Belanda yang memberikan akses pendidikan kepada kaum pribumi. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, aturan tentang pembentukan partai politik beberapa kali mengalami perubahan. Hasil sidang PPKI ketiga 22 Agustus 1945 memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem partai tunggal yang dinamakan Partai Nasional Indonesia, PNI. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 2005 karya M.C. Rick Labs, Soekarno merupakan sosok di balik gagasan Partai Tunggal Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa untuk mencapai masa aksi, Partai Indonesia harus digabung menjadi satu agar tidak membingungkan masa. Gagasan tentang Partai Tunggal Soekarno mendapat kritik dari berbagai tokoh dan beberapa tokoh nasional, khususnya Sultan Syahrir. Syahrir menekankan perlunya susunan pemerintahan yang demokratis dalam artian memperluas potensi penyaluran aspirasi rakyat melalui kebebasan partai politik. Lalu kita masuk pada sistem multipartai. BPKNIP atau BPKNIP pada 3 November mengajukan usulan untuk mengubah sistem partai tunggal menjadi sistem multipartai. Usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Muhammad Hatta dengan mengeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945. Maklumat pemerintah 3 November 1945 berisi tentang keputusan pemerintah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik tanpa batasan jumlah. Setelah maklumat 3 November 1945 berlaku, berdirilah partai-partai politik di Indonesia yang kemudian merupakan partai politik yang berdiri pada masa awal kemerdekaan, yakni terdiri dari satu Masumi, Majelis Syura Muslimin, didirikan pada 7 November 1945 dengan pimpinan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Kemudian kedua, Partai Nasional Indonesia PNI, didirikan pada 29 Januari 1946 dengan pimpinan Sidik Joyo Soekarto. Ketiga, Partai Sosialis Indonesia PSI, didirikan pada 20 November 1945 dengan pimpinan Amir Sarifuddin. Keempat, Partai Komunis Indonesia PKI, didirikan pada 7 November 1945 dengan pimpinan Mr. Muhammad Yusuf. Kelima, Partai Buruh Indonesia PBI, didirikan pada 8 November 1945 dengan pimpinan Nyono. Dan keenam, Partai Rakyat Jelata PRJ, didirikan pada 8 November 1945 dengan pimpinan Sultan Dewanis. Ketujuh, Partai Kristen Indonesia Parkindo, didirikan pada 10 November 1945 dengan pimpinan Dr. Prabowinoto. Kedelapan, Partai Rakyat Sosialis PRS, didirikan pada 20 November 1945 dengan pimpinan Sultan Syahrir. Kesembilan, Persatuan Marhaen Indonesia PERMAI, didirikan pada 17 November 1945 dengan pimpinan J.B. Asa. Kesepuluh, Partai Katolik Republik Indonesia PKRI, didirikan pada 8 Desember 1945 dengan pimpinan I.J. Kasimo. Itulah saudara dan sahabat sekalian, sejarah pembentukan berbagai partai politik pasca Indonesia Merdeka. Semoga ini dapat menambah wawasan. Terima kasih dan sampai berjumpa dalam
catatan MSY berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Sebentar lagi akan segera tayang.